mampukah kami dan mampu berikan kontribusi yang baik bagi timnya dari band yang kami sediakan. Sekali lagi kepada kedua official team, kemudian beberapa pemain cadangan agar kira-kira bisa memasuki area pertandingan dan bisa berada di panggung band. Terasa tak? Mainan. Nantikan bersama-sama.
Sesaat lagi genderang perang akan segera ditabuh. Pertanda pertempuran akan segera dimulai. Pertempuran dua tim terbaik, dua tim papan atas yang tentunya akan sama-sama berdiri di atas podium kehormatan dan bisa mengibarkan panci kebesarannya. Agar wasit yang memimpin pertandingan pada sore hari kembali diberikan kepercayaan kepada Fung Firman, dibantu oleh asisten 1 Bang Lasada dan asisten 2 Bang Yugi. Sementara inspektur pertandingan dan inilah kick off babak pertama. Persani FC dengan memakai jersey kebanggaan mereka hijau-hijau, sementara Nana Toy lagi-lagi jersey kebanggaan mereka biru habiru. Hai, kali ini kita tanding bersama-sama cukup hati-hati kedua tim mencoba membaca kelemahan dari dia. Pergerakan dari Faisal tadi, ada Mejong, masih Mejong mencari ruang kembali ke sebuah upaya, namun ada oleh Chan. Chan kali ini ada pergerakan atau terlihat manja dari Mejong tadi, dan akhirnya salah seorang pemain dari Persani sedikit mengalami terkapar. Tinggi sportivitas yang begitu tinggi yang diperlihatkan oleh dua atau para penggawa dari dua tim ini. Kesempatan kali ini dimiliki oleh Kubua dari Persani FC. Sudah dilakukan berbahaya masuk ke arena belakang. Masih apa yang terjadi saudara? Rupa-rupanya lagi-lagi sebuah kegagalan awal yang dimiliki oleh Kubua Persani dengan berusaha untuk bisa melaksanakan diri. Namun pengawalan kita yang dilakukan oleh para penggawa pertahanan dari Persani tidak mampu terobos begitu saja. Dan kali ini menghasilkan sebuah koleksi pertama di babak pertama. Masih belum selesai, belum berhenti upaya yang terselakukan oleh Naga Toy untuk bisa meraih sebuah impian yang masih tergantung tinggi di atas awan. Siapa yang akan mampu gapai impian itu berbahaya? Masih bisa diintercept lagi-lagi. Dua upaya yang begitu matang kali ini kan mereka terlakukan. Masih Haris, lewat ke kanan, ada Sangat dituju. Masih dikawal ketat pergerakan oleh Dilan tadi. Apa yang terjadi kembali menghasilkan sebuah pelanggaran tentunya. Sama kali ini, Faisal langsung mengambil inisiatif. Sudah dilakukan, masih membentur pemain belakang tadi. Kali ini, bang sini. Apa yang terjadi, saudara? Nana Toy! Persani! Ah, luar biasa. Teriakan-teriakan istri dari para penonton, para supporter bola. Kami di atas sini tidak sendiri. Sudah hadir 3 orang YouTuber yang meliput secara live streaming pertandingan pada sore hari ini. Ada Thomas Lena, ada julukan lain BMO VDL, dan juga ada Mawar Toti. Bojo, luar biasa. Dan apabila Anda ingin menyaksikan kembali keseru yang terjadi, Anda bisa membuka channel YouTube dengan mengetik Thomas Lena, julukan lain Ram Bojo. Di sana sudah tersedia dan kami sangat berharap kepada semua kita tentunya agar bisa melakukan like, komen, subscribe, dan share. Memang ke dalam tentunya, Ahmad sudah dilakukan. Ini Ahmad, Mejo, masih Mejo, melebar ke ruang itu bisa terobos. Masih Ari, umpat rupa, sudah Faisal yang tujuh lagi-lagi kita nantikan. Tidak bisa dipungkiri saudara karena lapangan yang sedikit ekstrim, sedikit licin sehingga harus jatuh bangun berbahaya. Apa yang terjadi saudara? Sebuah kesalahan mental yang tidak perlu, sebuah kesalahan yang tidak perlu dilakukan oleh para pemain pertahanan dari Persani ini dengan melakukan pelanggaran nyaris-nyaris berada di beberapa senti di luar area 16. Kesempatan tercipta, peluang dimiliki di area yang begitu berbahaya. Siati untuk menjadi eksekutor tendangan bebas. Ada 3 penggawa di Persani yang dapat menurut Faisal. Masih terjadi kemelut lagi-lagi begitu tenang. Abang Gawang pertahanan dari Persani menghadang. Serangan yang coba diberikan. Hari ini serangan balik ke Trete. Wasit pergantian pemain dari Nangatoy. Kita nantikan bersama-sama saudara salah seorang pemain dari Nangatoy sedikit mengalami cetak pertandingan lagi-lagi sebuah kesempatan kali ini dimiliki oleh Gubu dari Persani lewat sektor kanan masuk selangkuan berbahaya. Masih bisa diintercept dengan baik tadi. Apa yang terjadi? Hanya menghasilkan sebuah tendangan gawang. Ahmad tarik ke tengah maksudnya. Masih ada Tami. Oh, layak. Hampir saja saudara Sahman. Sepertinya rupanya serangan balik baik. Kita nantikan. Jadi dan apa yang terjadi? Patut kami Ahmad. Tari.
Baik, paling lama pertandingan lagi kita nanti bersama-sama luar biasa sekali, ternyata cuma gitu kena berbahaya pergerakan dari Hari. Masih Hari mulai pergi ke kanan. Agus yang dituju kan. Terlambat sebuah momentum yang tidak bisa dimanfaatkan rencana dari sini untuk bisa menggapai sebuah harapan, mencapai sebuah puncak menara yang tertinggi. Berbahaya. Hampir saja saudara. Lagi-lagi lagi kita saksikan bersama saudara Kasper mencoba berikan sebuah umpan yang begitu matang, masih ada Fai Hari ke tengah masuknya di gawang kita dan ditutup oleh Sore Hari dan bisa keluar menjadi jawara seantero kota, kabupaten, bahkan provinsi. Hari berbahaya kali ini, masih kita nantikan bersama-sama saudara, masih terjadi keseruan yang begitu menyebarkan. Hari, bebas ke belakang, Dali, masuk kami, ada Rizky Dali, terbang, masih ada Mecon. Lagi-lagi, berbahaya kembali, sudah dilakukan, masuknya Rianda. Hari, kontrol yang tidak akurat dari Hari, membiarkan sebuah peluang. Berbahaya. Sebuah peluang lagi-lagi mampu dihentikan oleh Iwan. Salah satu goalkeeper yang dimiliki Persene sudah memacara bola tadi. Apa yang terjadi? Ada terikan manja dan peringatan pun diberikan oleh Zaki. Tom langsung masuk ke area 16 berbahaya. Lagi-lagi. Pani Rizky Hari satu satu kali kan. Wow, luar biasa saudara sih. Kita nantikan saudara sudah lakukan Pani Sarki berbahaya. Deden gagal tadi, Deden mencong kali ini umpan panjang jauh. Fai masih mencoba menyerangkan bola, masih Fai dari kawan berpas ke belakang. Ada sama Gaisa. Bola tadi Kasper mencari dua. Yo, masih tiang gawang yang melamatkan. Ya. Baik, kembali luar biasa dan ucapan selamat datang kami. Sampaikan kepada Om Put, kemudian Bapak Ruslan Sarjana Sosial, kemudian Bapak Effendi Yasin, dan seluruh jajaran panitia berlomba yang tidak bisa kami sebutkan one by one. Satu persatu, Pak. Luar biasa seluruh jajaran tokoh-tokoh yang ada di Kelurahan Darah, baik itu RT RW dan RI. Coba. Alhamdulillah, Pak Ifai, lembut deh, lengah. Karena ketika Anda berikan sebuah, maka akan mampu membuat para penonton sedikit terkesima. Siapa tahu di sini bisa ketemu Jod. Jod. Agus. Mencoba mencari momentum untuk melakukan sebuah upaya, sudah dibaca kembali Agus. Terlambat tadi. Masih Agus, tidak ada kawan yang berusaha untuk membantu sehingga bola kembali dicuri. Kontrol yang mengenai tangan dari seorang Tommy. Lagi-lagi. Faisal, berbahaya. Ada Fai yang sudah kembali berdiri dan melanjutkan sebuah pertandingan. Mejong ke tengah. Kasper, gagal tadi Kasper. Kembali yang mampu dicuri oleh Hati. Berlebar ada Chan yang dituju tadi. Namun aliran bola yang begitu keras tidak mampu dibinakan oleh Chan.
persis Mejong masih mencoba mengatur sebuah irama. Paling melebar ke kiri saudara Mejong ke tengah. Faisal lagi-lagi tidak bisa dipungkiri genangan lumpur dan genangan air yang menghambat laju bola. Pergerakan dari Agus, masih Agus. Ahmad ke tengah. Masih lagi-lagi kita saksikan sebuah perjuangan yang tidak pernah menyerah dari seorang Agus. Kali ini Kasper ke tengah. Pergerakan dari Sahman masih cukup tenang Dendi sampai detik ini. Dilan Rayang Mejok dikawal ketat pergerakannya oleh Haris. Mudah-mudahan bentuk ini, dukungan ini akan terus diberikan kepada kami agar kami terus melakukan sebuah upaya untuk melahirkan pemain-pemain terbaik tentunya. Mejong masih kali ini Fai, lagi-lagi Sahmat tidak mampu memberikan sebuah upaya. Kali ini Agus bebas ke belakang. Rizky langsung dari umpan jauh, lagi-lagi tidak ada kawan yang berusaha bisa menyebut. Berbahaya tadi, cukup berani mereka bermain-main di area pertahanan sendiri. Kali ini Fai melebar, Kasper melebar di berbahaya yang kami rela dan mohon maaf karena kami malah menyebut yang rupa-rupanya beliau adalah staf ahli peserta turnamen SSB Dororonda Darah K1 dalam kelompok usia dini, di mana kelompok usia 11 dan 13 tahun, dan mudah-mudahan terakhir ini. Baik para penonton pergerakan pertandingan, lagi-lagi kali ini masih anak-anak Toi mencoba mengatur sebuah strategi dengan melakukan umpan-umpan pendek 1-2. Terlambat tadi, mampu dicuri oleh Tor. Kali ini Ahmad terlebar ke kanan. Agus berbahaya. Baik, kembali ke lapang pertandingan lagi-lagi kali ini. Sebuah momentum atau sebuah ruang yang begitu. Namun kali ini menghasilkan sebuah korekik lagi-lagi luar biasa. Saudara belum selesai, belum berhenti upaya itu dilakukan. Faisal, Kasper masih cukup tenang sampai dekat rating begitu cepat. Masih ada seorang Dilan kali ini, Dilan melebar, ada Kasper. Kasper, balik ke Dilan ke tengah. Masih membentur Dandi tadi luar biasa saudara. Wah, tendangan-tendangan yang begitu keras. Buat shot on target dilakukan. Lebar lagi kikir Fai berusaha untuk bisa menjemput bola. Masih Fai harus memiliki keseimbangan lebih tentunya, karena berlaga di lapangan yang sedikit ekstrim. Dengan balik Agus lebar ke kiri. Masih mencoba dikejar, namun lagi-lagi bola lebih dekat. Seorang di barang bendera merah sudah dikibarkan oleh inspektur pertandingan pertama. 20 menit pertama telah usai, 25 menit pertama. Dan bersama lagi pula terdengar mulai panjang pertanda 25 menit pertama telah usai. Skor masih imbang dengan kaca mata. Bertolak pinggang setinggi dada. Akankah Nakatoi ataukah mungkin Perseri New? Ya baik para penonton dan para bola mania, sudah lagi kita pergerakan segera dimulai. Kemudian kesempatan pertama diberikan kepada kubu Perseni, yang mereka harus bisa memanfaatkan durasi 30 menit ke depan untuk bisa dimanfaatkan. Nakatoi Perseni Warna komen ada. Baik para penonton, bagaimana pertandingan lagi-lagi rupa-rupanya game babak 2 sudah dimulai kali ini. Masih anak-anak Nakatoi mencoba mengatur sebuah siasat, mainkan sebuah strategi tentunya. Umpan panjang jauh masih ada Dandi tadi yang langsung melakukan sasaran jauh. Berbahaya kembali, masih ada di area yang cukup ideal tentunya. Faisal sudah dilakukan berbahaya.
masih ada dan ditari dengan kemenangan lebih. Dan lebar Agus kali ini mencoba menyisir ke tengah apa ya Agus penerasi lakukan Agus. Terlalu liar bola yang dilakukan tadi. Akhirnya bola pun lebih dekat ke penggawa pertahanan dari Nangatoi. Masih terus berusaha untuk bisa memainkan Rifi, memperlihatkan sebuah permainan yang cukup seru, mampu membuat mata para penonton sedikit terkesima oleh pesona yang diperlihatkan oleh anak-anak kita. Maju kami, rekan-rekan. Apa yang terjadi, saudara? Terdengar suara karabur raca antara Edi dan Edi. Aku menengahi melaju ke arah sana yang pasti terdengar suara dentuman yang begitu keras. Dua kesempatan dimiliki, belum dimiliki kami lagi-lagi, kita nantikan bersama-sama. Barseni mampukah mereka memanfaatkan peluang kali ini? Agar kita nantikan bersama-sama, saudara. Sebuah sajian sangat menawan, sebuah sajian cukup seru. Ada komunikasi yang dilakukan dua pemain dari Barseni. Ada Agus dan juga ada Tami. Rupa-rupanya Tami kali ini berikan kesempatan untuk melakukan sebuah upaya dengan menjadi Agrojo tendangan bebas. Kita nantikan bersama-sama, saudara. Mampukah Tami dan mampu berikan kontribusi yang baik bagi timnya? Tami! Mampukah Tami dan mampu berikan kontribusi yang baik bagi timnya? Tami! Memberikan semua serangan yang bertubi-tubi. Arif tidak ada kawan yang berusaha namun bola jatuh kembali ke Rizky. Maulana ada Rizky, ada Zahman mencoba menghadang laju dari Rizky tadi. Kali bola kali ini untuk Rizky belum selesai, belum berhenti upaya untuk dilakukan. Mereka terus mengurung pertahanan berkenangan Toys. Bola lemparan yang begitu jauh, bola lemparan yang error. Pas ke tengah, Haris coba menyerahkan bola, namun hanya terjadi tendangan gawang saja lagi karena mendapat dukungan penuh dari para supporter, para penonton yang sudah memberikan teriakan-teriakan histeris. Rizky gagal tadi. Rizky terlalu pegang bola. Zahman ke tengah, pergerakan dari Mone. Zahman masuk kami, terbaik kali ini Tom melebar ke kiri. Ahmad masih Tom. Tami enak saja. Haris lagi-lagi kita nantikan, luar biasa saudara. Pastor kali ini Nangatoi bebas ke belakang, pergerakan dari dalam hilang, lakukan sebuah overlapping dengan mengajak sprint tentunya belakang. Faisal kembali, masih kita nantikan. Sama Mejong masih mencari ruang. Mejong terlambat tadi. Mejong masih dikuasai penuh, lempar lagi ke kiri. Bilangnya di 7 hilang, bukan rumpas kasut yang masih membentur sama Chan dari Haris. Pasalnya kali ini Haris tarik ke tengah, terlalu ke dalam umpan yang berikan keamanan. Keamanan mohon untuk bisa memberikan sebuah upaya. Dan kami sangat berharap tentunya kepada kedua tim yang tengah berlaga pada sore hari ini untuk tidak menyajikan permainan yang menjurus ke arah kasar. Mari kita berikan tontonan menarik. Mari kita berikan sajian yang menghibur. Karena siapapun kita, kita adalah sama-sama Daun Bojo. Hanya yang membedakan tempat tinggal, alamat dan sebagainya. Dua orang langsung dihajar dengan kartu kuning oleh sang pengadil. Apa yang sangat luar biasa tentunya. Tetapi bagi yang kalah, janganlah Anda berkecil hati. Yakin dan percaya bahwa kekalahan merupakan sebuah awal dari kemenangan. Baik, para penonton dan para penonton masih bola kali ini dilanjutkan. Lagi-lagi saudara ada sedikit cekok kenal.
Faisal, Mejo masih bisa dicuri. Lagi-lagi, Lion bukan merupakan pelanggaran. Kali ini Proseni Haris ke tengah. Tau Chan masih bisa dihitung dengan baik. Mejo langsung menjauhkan bola dari area berbahaya tadi. Rizky melempar ke tengah. Sebuah pertukaran yang sejarah jauh. Sebuah shooting LDR yang kemudian dilihatkan oleh Kasper. Bahaya. Kami berbahaya kali ini Haris. 3 lawan 2 Haris. Tami lempar ke kanan. Rizky langsung berikan umpan jauh ke tengah. Namun lagi-lagi begitu jauh. Haris ke tengah. Rahman dan panjang. Faiz kali ini masih Faiz, masih Faiz yang dari luar. Faiz Aib pas Kasper. Kasper terlalu tinggi upaya yang dilakukan. Masih bisa dijaga dengan baik. Faiz lagi-lagi Faiz. Rahman umpan terlupas maksudnya sudah dibaca dari perselingan baik. Lagi-lagi masih terjadi kesulitan sangat mendapatkan Haris kali ini. Masih kami Agus. Agak tadi Agus terlambat. Dina masih mampu dicuri kembali oleh Agus. Masuk kami Haris. Pendek saja Agus kembali. Agus umpan terlupas. Chan terjadi kemelutar. Ya nama siapa yang terjadi. Chan masih terkapar lemah dengan memegang kepala bagian atas. Oh, terlambat tadi Tami. Sebuah momentum yang harus disia-siakan. Kembali ke dalam tentunya. Luar biasa saudara. Berbahaya kembali Ferry Ahmad. Atau melakukan sebuah freestyle. Apa lagi-lagi kali ini kompleting. Serangan balik berbahaya Kasper untuk melakukan sebuah Kasper. Akhirnya harus dijatuhkan. Sebuah aksi yang begitu menawan. Sebuah penetrasi yang cuma diperlihatkan oleh Kasper dengan melakukan selebrasi. Oh, tangga. Baik. Baik, mereka lupa tadi ke tengah. Masih ada Dari yang langsung menghajar bola. Tinggalkan area. Barang ke dalam tentunya. Masih anak-anak Atoy kali ini terus berupaya untuk membangun sebuah strategi. Rahman. Dibiarkan saja bola mengalir. Chan berbahaya masih ada Proseni. Chan sebuah aksi yang begitu menawan. Chan berguling-guling meliuk-liuk bagaikan ular berbisa. Serangan balik sayang tadi saudara Mejo. Oh terlambat masih memelah. Chan luar biasa saudara tiba yang terus melakukan. Berbahaya kembali. Tad, balik pada Tad. Terjadi kemelut. Namun begitu tenang. Ferry tadi langsung menjauhkan bola. Namun sayang aliran kali ini Agus. Umpan terlepas. Masih ada Ferry dengan aksi akrobatik. Rahman berbahaya kembali sama. Disia-siakan oleh seorang Faiz. Sebuah asis yang begitu menawan namun tidak dibarengi dengan penyelesaian akhir. Faiz secutang kecil oleh Inul dan Ismail. Baik kembali ke lapangan pertandingan kali ini Kasper mencoba melakukan sebuah aksi dengan menyisir tetap kiri namun di hati dan kehormatan tersaji pada sore hari ini. Lagi-lagi kali ini masih terjadi kemelut namun lagi-lagi kenangan penuh. Faisal berbahaya kali ini. Mejo masih menjadi ruang aman ke tengah. Kasper lambat dari Kasper berbahaya lagi-lagi. Ahmad Agus kali ini kontrol melempar ke kiri. Haris yang ketujuh dijaga dengan baik oleh Haris. Haris masih Haris berbahaya akhirnya pelan
pelanggaran pun tercipta kali ini. Sebuah kesalahan yang tidak perlu dilakukan. Ada beberapa penggawa dari Persani berada di area 16, 1, 2, 3, 4, bahkan 5 pemain dari Persani berada di area 16. Kami berbahaya, Arif momentum-momentum yang begitu terbuka. Lagi-lagi harus disia-siakan. Meja mereka umpan jauh, masih ada Rizky. Rizky tengah, Tani Ahmad kembali, umpan serupa, berbahaya, Haris masih mencoba melakukan sebuah upaya. Lagi-lagi kita saksikan saudara, sayang-sayang harus dicederai oleh handsball. Dan lagi-lagi salah seorang pemain terangkat poin masih meringis kesakitan yang begitu perih. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Haris masih ada Ferry yang lagi-lagi mampu memberikan sebuah upaya. Serangan balik yang begitu cepat. Sayang tadi masih Kasper. Tiga orang mengawal pergerakan dari Kasper Wasit. Kita nantikan luar biasa strategi apa yang akan diterapkan oleh pelatih dari Persani. Dari keluar seorang Chan dan memasukkan seorang Irsad. Dan mampukah Irsad akan memberikan kontribusi yang baik bagi timnya dan bisa memecah keuntungan. Berbahaya lagi-lagi. Masih ada seorang Iwan. Ini Rahma. Baik, jangan toli. Mau si membentur. Oh, sayang tadi bola lebih dulu melewati garis pembatas saudara. Mejong, back pass ke belakang. Baik, berikan umpan serupa. Masih ada kami tadi. Dan akhirnya ada sedikit dorongan manja dari Rizky. Sudah dilakukan berbahaya. Hampir saja saudara, sebuah tendangan yang begitu aduhai. Sebuah akurasi tendangan yang begitu menolak pemakaian ini. Sebuah usaha yang terus lakukan. Lagi-lagi percobaan diperlihatkan oleh dua tim ini. Hal ini apa yang terjadi saudara masih bisa dijauhkan. Akhirnya sedikit ada tarik menarik. Radi dan tarik menarik. Japa tangan. Oh. Sekali wali kami dari panitia sangat berharap kepada seluruh para pemain untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa menyulut esmosis. Baik para penonton kembali ke lapangan pertandingan, semua kesempatan kali ini dimiliki oleh Persani FC. Masih bisa ditepis dengan baik tadi. Namun bola kembali jatuh di kaki anak Persani, melebar ke kiri. Rizky Maulana, masih Rizky berusaha meloloskan diri, masih Rizky mencari ruang aman untuk memberikan sebuah upaya. Rizky tarik ke tengah. Apa yang terjadi? Rupa-rupanya lebih dulu terjadi pelanggaran karena sudah diberikan instruksi sebelum pertandingan gelar bahwa cukup tidak mengganggu. Ini oleh beberapa YouTuber yang sudah hadir, yaitu Thomas Lela, Julkarnain Opung, Julkarnain BM Official, kemudian Hendra Mojo, dan lagi-lagi di pintu masuk sana terlihat salah satu YouTuber senior, Daesa, yang memiliki subscriber yang begitu banyak. Dan kami sangat berharap apabila Anda ingin menyaksikan kembali keseruan yang terjadi, Anda bisa membuka channel YouTube dengan mengetik apa yang saya bilang tadi, Daesan, Julkarnain BM Official, kemudian Hendra Mojo dan Thomas Lela. Dan kibaran bendera merah sudah dikibarkan oleh sebelum pertandingan pertanda 30 menit sudah telah usai. Kemudian dengan terakhir dengan skor kacamata. Akhirnya saudara, setelah bertarung selama 55 menit, dua tim sama-sama kuat dengan skor kacamata. Kemudian untuk menentukan siapakah yang akan mampu berdiri di atas podium kehormatan dan bisa mengangkat trofi juara, mereka harus melalui sebuah drama.
drama yang tidak seharusnya dilakukan, drama yang sangat meregangkan, drama itu penalti. Siapakah yang akan mampu menjadi yang terbaik? Untuk itu jangan kemana-mana dulu tetap.